It's caught in the crossfire. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Oke, dimanapun teman-teman berada saat ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman kalau agak bising ya dengan suara kendaraan, karena saya review di toko ya. Beberapa hari ini saya review di toko, dan posisi toko dekat sekali dengan jalan lintas, jalan besar. Jadi mohon maaf kalau agak bising. Baik teman-teman, kali ini saya akan coba review sebuah reel murah, power handle, ukuran besar 6000 ukurannya teman-teman ya. Jadi depan saya ini sudah ada reel salah satu produk dari Lizard ya. Reel ini diberi nama Lizard Mus teman-teman. Lizard Mus seperti ini. Ini ukuran 6000 dan penampakan kotaknya seperti ini dia, berwarna hitam ya. Berwarna hitam, ada tulisan Mus 6000 sini. Dan untuk spek atau spesifikasi ya teman-teman, sini tertulis right-like interchangeable handle, durable body structure, 13 plus 1 high quality ball bearing, stainless steel main shaft, strong drag power. Dan untuk rasionya dia 4.7 banding 1 teman-teman. Untuk speknya seperti ini, teman-teman bisa baca Lizard Mus. Oke, jadi untuk reelnya penampakannya nih, udah screw in handle yang pasti teman-teman ya, atau mungkin ada juga teman-teman yang menyebutnya power handle. Oke, seperti ini handlenya. Ini berbahan aluminium handle-nya ya. Knob-nya dia berbahan EVA, knob handle-nya seperti ini. Bisa dilipat. Di sini belum ada seal ya teman-teman, karena memang reel murah ini ya. Nanti harganya saya sebutkan. Yang pasti kalau untuk putarannya ya smooth. Lihat halus teman-teman putarannya. Oke, seperti ini penampakannya Lizard Mus 6000. Dia didominasi warna hitam merah teman-teman ya, ada sentuhan warna merah di bagian spool. Bodinya warna hitam, ada warna merah di spool dan di handle ya. Oke, dan di sini tertulis gear ratio 4.7 banding 1, dan untuk line capacity penampungan benang teman-teman ya di spool, jadi di milimeter 0.35 reel ini bisa menampung 250 meter, 0.45 220 meter, dan 0.50 160 meter teman-teman, untuk penampungan benang line PE, nilon, dan lain-lain. Ini ada tertulis Lizard ya. Ini warnanya serem, hitam dop teman-teman ya. Lizard Mus 6000. Untuk putaran halus, dan kalau untuk suara clicker. Nyaring teman-teman. Ini suara clickernya nyaring. Putaran halus. Coba saya intip di bagian. Kita intip sedikit dulu teman-teman di bagian line ruler ya. Kalau tadi di spek tertulis 13 plus 1 ball bearing, teman-teman nggak usah terlalu bertanya-tanya tentang itu. Nanti kecewa ketika dibongkar ya teman-teman. Tidak ada 13 bearingnya. Dan untuk di bagian roller saja, di sini hanya diberi bushing, tapi bukan plastik teman-teman. Ini berbahan aluminium ya sepertinya. Nah seperti ini. Ini bukan plastik. Seperti kuningan ya. Untuk di line rulernya ini. Oke, kita pasangkan lagi.
kalau putarannya halus, halus tenan. Jangan, ya terkadang ada yang bilang wajar karena masih baru, bang, jadi halus putarannya. Enggak semua reel baru itu putarannya halus, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sudah paham dengan putaran reel akan bisa membedakan ya, reel yang benar-benar smooth putarannya dan kurang smooth. Jadi kalau menurut saya ini smooth, halus, teman-teman. Karena walaupun baru, terkadang reel juga ada yang putarannya itu agak berat ya. Tapi ini halus. Lizard Mush 6000. Dan untuk material ini sepertinya berbahan grafit ya, teman-teman, di body sini. Ini masih berbahan grafit, rotor juga sama. Hanya ukuran 6000 ya untuk size-nya. Bisa terlihat ya di telapak tangan saya. Lizard Mush saya juga belum begitu paham ini produk dari mana ya, tapi yang jelas ini tertulis Lizard ya, Lizard Mush 6000, teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin yang kalau memang tidak suka dengan kenop seperti ini, teman-teman nanti bisa diganti saja dengan kenop bulat ya, jadi agak terlihat lebih keren lah ya. Kalau kita ganti dengan kenop bulat ini bisa di upgrade teman-teman, karena menurut saya kekurangannya hanya tinggal di kenop saja nih. Kalau agak besar kenopnya atau dibikin bulat lebih keren lagi ini, teman-teman. Suara clicker oke. Dan bocoran harga ya, teman-teman. Jadi reel ini hanya dibanderol di harga 200 ribuan, teman-teman. Ada yang jual 215, 220 sampai 230 ribu lah ya ukuran 6000 ini. Tapi untuk reel sebesar ini di harga 200 ribuan menurut saya masuk. Jadi buat teman-teman yang ingin memancing dan memiliki budget yang minimal dan ingin mendapatkan reel yang besar, ini nanti bisa dijadikan salah satu pilihan. Yang pasti sudah power handle untuk reelnya, dan menurut saya kalau untuk kualitasnya nanti teman-teman tinggal kembali ke perawatan ya. Jadi seperti sering saya bilang, semahal apapun alat pancing yang kita punya, kalau kita tidak rajin merawatnya bakal hancur juga, teman-teman. Apalagi teman-teman yang suka mancing di salt water ya, di air laut. Tapi semurah apapun alat pancing kita, kalau kita rajin untuk merawatnya, insya Allah akan awet dan bertahan lama. Tinggal intinya kembali ke perawatan, teman-teman. Oke ya, dan kita coba untuk rasio ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 4.7 ya sih, karena dia sesuai nih, teman-teman, dia tidak sampai di rasio 5. 4.7. Kita ulang 1, 2, 3, 4. Kalau dia 5 ya, dia tidak sampai di 5, teman-teman. Rasio sesuai, tinggal ball bearing. Saya tidak yakin kalau memang ini ada 13 plus 1 ball bearing ya, seperti yang tertulis di sini. Jadi nggak semua reel itu sesuai dengan speknya ya, teman-teman. 13 plus 1 itu jadi 14 ya. Plus 1-nya itu di roller bearing, teman-teman, di bagian one way. Saya bingung mau taruh di mana kalau sampai 13 bearing. Sedangkan reel yang hanya 6 atau 7 bearing itu pun sudah hampir di setiap komponen yang inti atau memang memerlukan bearing sudah dipasangkan. Tapi kalau sampai 13 ini saya rasa terlalu lebay ya, teman-teman. Karena ada yang sesuai dengan spek dan ada juga yang tidak sesuai dengan spek untuk bearing, jumlah bearing, teman-teman. Tapi menurut saya ini recommended buat teman-teman yang ingin mancing tapi memiliki budget yang minimal. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan, salah satu produk dari Lizard ya, reel Lizard Mush, teman-teman. Ini kurang 6000. Oke ya, teman-teman, mungkin video di kesempatan kali ini saja saya infokan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang sedang mencari reel pancing untuk dijadikan, maksud saya untuk dipasangkan dengan joran kesayangan teman-teman semua dengan budget yang minimal, murah ya. Maksud saya ini sangat murah reel ini. Ini nanti bisa dijadikan salah satu pilihan, Lizard Mush 6000, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah menyimak video saya di kesempatan kali ini.
Dukung terus channel saya ini agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Dan saya terus bisa saling berbagi info dengan teman-teman semua mengenai hal piranti, peralatan pancing, dan produk-produk terbaru yang ready di saya di Daniel Pancing yang pastinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.